Genap 10 tahun berlalu, Malaysia kembali memegang jawatan pengerusi ASEAN tahun depan. Ini apabila Laos secara rasmi telah menyerahkan jawatan itu 11 Oktober lalu pada majlis penutupan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung di Vientiane. Tukul kepengerusian ASEAN diserahkan Perdana Menteri Laos, Suknin Sey Sipandon, kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai simbolik perpindahan kepimpinan blok serantau itu, sekaligus membuka laluan untuk Malaysia menerajui ASEAN pada tahun depan. Tahun depan merupakan kali kelima Malaysia memegang jawatan pengerusi ASEAN dengan sebelumnya pada 1977, 1997, 2005 dan 2015. Peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN kali ini amat signifikan memandangkan semakan akhir visi komuniti ASEAN 2025 akan dilaksanakan selain penerimaan visi komuniti ASEAN 2045 serta pelaksanaan 4 pelan strategik tunggak komuniti ASEAN dan kesalinghubungan ASEAN. Dalam ucapan penutupnya, Perdana Menteri Laos menyampaikan penghargaan kepada para delegasi atas kerjasama dan sokongan mereka sepanjang Laos menjadi pengerusi ASEAN sebelum secara rasmi menyerahkan baton pengerusi blok serantau itu kepada Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan balas beliau menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung nilai teras dan keutamaan ASEAN sambil menekankan bahawa di bawah kepimpinan Malaysia, blok ini akan terus teguh mengekalkan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau yang aman, stabil dan makmur. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. At all times, our actions and decisions will be guided by the principle of consensus. Together, we will reaffirm our commitment to building an open, inclusive and rules-based regional architecture. Datuk Seri Anwar turut menekankan tahun 2025 yang menandakan ulang tahun ke-10 penubuhan komuniti ASEAN, satu pencapaian penting bagi rantau ini. Malaysia juga akan menerajui pengenalan visi komuniti ASEAN 2045 yang menggariskan hala tuju masa depan bersama blok itu untuk dua dekad akan datang. Selain itu, Datuk Seri Anwar turut memberi fokus kepada kepentingan penyertaan Timor Leste dalam blok serantau ini. Keanggotaan negara itu bukan sahaja akan meningkatkan potensi ekonomi ASEAN tetapi juga menyumbang kepada merealisasikan wawasan jangka panjang kumpulan itu. Kali kelima memegang jawatan pengerusi blok tersebut, Malaysia sudah bersedia dan berazam menghadapi masa depan dengan visi jelas yang tertumpu kepada keterangkuman dan kemampanan di samping memastikan bahawa setiap suara itu penting dan tiada siapa yang terpinggir di belakang selari dengan tema untuk pengerusi ASEAN Malaysia 2025, keterangkuman dan kelestarian. Sebagai pengerusi ASEAN tahun depan, Malaysia komited memimpin blok 10 negara ini dengan visi, perpaduan, keterangkuman dan kerjasama. Apa yang penting, ASEAN perlu tegas dan tidak goyah dalam menyampaikan mesej yang jelas kepada dunia bahawa kumpulan ini mesti terus kekal bersatu. Sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 di Ibu Negara Laos, Datuk Seri Anwar dengan tegas secara berulang kali menekankan betapa pentingnya perpaduan dan sikap berkecuali dalam ASEAN untuk mengekalkan keamanan serantau yang tidak boleh dipandang remeh. Semasa sesi intervensi beliau pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-44, Perdana Menteri turut menggesa negara anggota ASEAN untuk menolak tawaran yang cenderung menyebabkan perpecahan di rantau ini. Your Majesty, Excellencies, in 2025, as ASEAN celebrates the 10th anniversary of the ASEAN community, it is our conviction that ASEAN will be in a stronger position to face challenges and embrace opportunities. We look forward to the adoption of the ASEAN Community Vision 2045 and its strategic plans at the 46th ASEAN Summit.
Selaku pengerusi ASEAN 2025, negara juga bakal menjadi tumpuan dunia pada akhir tahun ini dan mulai tahun depan, sekaligus membuka pelbagai peluang ekonomi yang besar kepada rakyat. Pelbagai persidangan peringkat antarabangsa akan dianjurkan di Malaysia tahun depan yang bakal disertai delegasi dari pelbagai negara, seterusnya merancakkan lagi ekonomi Malaysia. Pada tahun ini dan sepanjang 2025, Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada beberapa mesyuarat utama ASEAN dengan beberapa negara luar seperti Amerika Syarikat, China, Korea Selatan, Jepun, Eropah, India, Australia dan New Zealand. Pada Mei 2025, negara akan menganjurkan persidangan ASEAN GCC campur China yang meliputi kesemua negara ASEAN, 6 negara teluk termasuk Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu serta China. ASEAN GCC campur China merupakan persidangan yang pertama seumpamanya diadakan oleh blok 10 negara anggota itu, yang mana sebelum ini hanya ASEAN campur GCC sahaja. Jawatan Pengerusi juga menandakan permulaan lembaran baru di bawah wawasan Komuniti ASEAN 2045, sekaligus membuka peluang untuk Malaysia mengemudi ASEAN berpandukan wawasan itu. Tahun depan, kalau kita mempengerusikan ASEAN, kita akan meluncurkan satu prakarsa utama, iaitu tentang wawasan Komuniti ASEAN 2045. Dan ini satu kesempatan yang sangat baik kerana ini sudah pun disepakati. Kita juga akan mempercepatkan proses keanggotaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan yang turut menyertai sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 di Vientiane berpendapat ASEAN perlu kekal sebagai satu entiti teguh yang menuntut setiap anggota blok berkenaan untuk tidak membuka ruang kepada perpecahan dengan memihak kepada negara-negara yang bertelagah. Tegasnya, blok serantau itu perlu dikekalkan sebagai sebuah entiti ke arah kepusatan ASEAN dan segala usaha yang dilakukan perlulah berasaskan semangat kebersamaan. Mengambil contoh pertikaian di Laut China Selatan, Datuk Seri Muhammad berpendapat pendekatan diplomatik dan kerjasama melalui ASEAN adalah cara terbaik untuk menanganinya. ASEAN ini dia merupakan satu kumpulan negara yang apa jua keputusan berasaskan kepada keputusan bersama, konsensus, sebelah suara. Ya? Jadi itu yang kadang-kadang menyulitkanlah, ada satu buah negara, satu dua buah negara kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeza. Kerana bukan sebab apa, tapi kerana tak suka. Jadi itu kadang-kadang menyukarkan kita untuk kita mencapai kata sepakat. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga laluan perdagangan Laut China Selatan yang merupakan salah satu laluan perdagangan paling sibuk di dunia. Sebarang krisis di kawasan ini akan memberikan kesan buruk terhadap perdagangan global. Afiliasi wilayah beberapa pulau dan terumbu di Laut China Selatan telah menjadi subjek pertikaian antara China, Filipina dan beberapa negara Asia Pasifik lain selama beberapa dekad. Senada dengan pendapat itu, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz tegasnya ASEAN perlu kekal sebagai sebuah blok berkecuali bagi menghadapi impak ketegangan geopolitik global dalam usaha merangsang pelaburan asing di rantau ini. Blok serantau berkenaan juga perlu memastikan aspek keterangkuman dan keterbukaannya menjadi faktor penarik bagi meningkatkan pelaburan di samping memberi penekanan terhadap aspek kelestarian. Meningkatkan juga perdagangan intra-ASEAN. Ya, intra-ASEAN di mana pada masa ini perdagangan di antara negara-negara ASEAN itu tidaklah begitu tinggi, ya, lebih kurang 23-24% saja. Dan oleh itu kita nak membuat perancangan untuk pertingkatkan lagi. Antara isu yang dibincangkan ialah meningkatkan A3 yang akan dinaik taraf menjelang tahun 2025. Menjelas selanjut, beliau berkata di sebalik ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global, ASEAN masih menerima pelaburan yang tinggi walaupun pelaburan langsung asing FDI global menurun. Selain itu, Plan Strategik AEC 2026 hingga 2030 yang kini sedang dirangka dijangka dibentangkan pada Mei 2025 yang bertepatan dengan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN.
Beliau juga menyifatkan pelan itu penting bagi memastikan ekonomi ASEAN terus berkembang dalam jurat 4 hingga 5% pada 2030 dan muncul sebagai blok ekonomi keempat terbesar dunia.